Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju Tengah mengakibatkan sejumlah rumah warga di Desa Tabolang terendam banjir. Sejumlah rumah warga di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah diterjang banjir pada dini hari. Salah satu warga mengatakan dirinya bersama keluarga terkejut saat dini hari air sudah memasuki rumahnya. Ia lantas menyelamatkan barang-barangnya terutama elektronik. Menurutnya, selain curah hujan tinggi, banjir tersebut disebabkan tersumbatnya gorong-gorong di sekitar pemukiman warga. Semacam air sungai mengalir. Deras, Bu, ya? Deras, sekitar 40 cm. Itu kejadiannya jam berapa, Bu, kira-kira? Sekitar setengah dua. Setengah dua? Malam. Diperkirakan airnya itu, penyebab banjir itu apa, Bu? Air dari selokan, karena di sana gorong-gorongnya sempit, akhirnya tidak mampu meluap masuk dalam rumah. TRC BPBD Mateng usai menerima laporan langsung melakukan asesmen, kemudian melakukan tindakan pencegahan awal seperti menggali selokan di depan rumah warga. Karena ada sumbatan di drainase, makanya kami lakukan pengorokan itu sebisa kami. Jadi mungkin ada yang tindak lanjut nanti dari pemerintah setempat, entahkan dari pemerintah desa atau kepala dusun untuk melakukan gotong royong di masyarakat Desa Tabolang. Kedepannya masyarakat diharap untuk rajin membersihkan selokan agar drainase tidak tersumbat sehingga bisa meminimalisir terjadinya banjir. Dari Mamuju Tengah, Wahid iNews melaporkan.